Tanya Andre, tanya. Mau ini ketemu siapa? Bapak siapa, Pak? Ya. Bapak siapa ini? Ya. Bapak. Yang ngomong sebelah sana. Halo, Pak. Oh, sebelah sana. Maaf, ini saya suka waktu muda suka baca, jadi akhirnya suka pandangannya lari gitu. Kabur. Ya, kabur sama lari kan sama, Mas. Iya, emang sama. Ini mau ketemu siapa? Saya katanya dipanggil. Saya Bapak ini. Siapa? Ya, Dek. Ini. Ini. Nah, di situ. Bapak siapa, Pak? Saya ini. Cepat. Oh, penghulu. Iya. Penghulu door to door. Oh, mau ngawinin Tian sama Junior. Siapa yang ngoling? Ada. Oh, ada. Junior. Ah, itu sumpit, Pak. Ya, nulis pakai sumpit. Pak, itu sumpit. Pulpen, pakai pulpen. Ya. Pulpen. Kok nggak bawa pulpen? Sumpit semua ini. Ini sedotan. Sedotan, salah ngambil. Pulpen mana? Ntar saya kasih dulu ya, bentar. Iya. Maaf ini, ya namanya. Ini ngeliat-ngeliat deh, cuman agak begitu. Oh, kaku ininya ya. Pandangannya ya. Itu nyampe begitu matanya juga tuh. Nih. Oke. Sini. Apa? Pak. Ini spidol. Gitu. Jadi Bapak ini penghulu. Penghulu. Oh, Bapak udah pernah menikahkan artis-artis gitu, Pak? Belum. Kirain iya udah. Orang-orang kampung aja, orang kampung. Oh, kalau Bapak ini khusus penghulu door to door ya? Door to door. Jadi saya tiap hari toko pintu ada yang mau kawin enggak gitu. Nah, udah. Tapi ini juniornya belum mau menikah, iya, harus latihan dulu. Iya, kan nanti nikahnya. Iya, harus latihan. Apa itu. Dicatat dulu aja sekarang gitu. Boleh. Balik. Burem banget ini. Matanya kabur. Ada isinya enggak? Ada. Ada dua lo nih yang gua ajak ke tangkuban perahu nih. Gua cemplungin ke kawah nih. Kenapa Bapak Sulaya? Hah? Kenapa? Enggak, gua kirain enggak denger. Ya saya kan cuma pandangan doang ini enggak. Oh iya. Itu gara-gara waktu muda suka itu. Iritasi. Rek, bantuin, Rek. Ini bolak-balik udah bener. Tadi posisi awal udah bener. Bolak-balik. Tuh lihat. Ini kan sampingnya ini nih. Nah, ini. Orang-orang kalau ketemu saya pada seneng kenapa ya? Seneng banget. Udah berapa lama jadi penghulu, Pak? Pak, bukan seneng, Pak. Kesel. Udah berapa lama jadi penghulu? 4 tahun. Tuh, tasnya di situ, tasnya. Aduh, begitu aja susah amat. Nih, udah. Lu malah dijauhin. Deket aja. 4 tahun? Enggak. Enggak, bukan nyari tas, saya mau nyopot sepatu. Mau nyopot sepatu. Coba, Tian, mumpung ada penghulu. Latihan dulu. Ini kalau misalkan, ya. Tanya-tanya aja. Kalau nikah itu yang bener kalau gimana? Kalau mau nikah gitu, gimana sih caranya? Oh begini, Pak. Bu. Mbak. Saya kan cewek. Oh, Pak, itu ada sumpit dua, Pak. Colokin ke mata, coba. Biar sembuh. Kelilipan, ntar saya kelilipan. Jadi begini, syarat-syaratnya adalah usianya sudah mencukupi. Mencukupi, ya. Mencukupi. Itu terus harus ada kopi yang dipoto, gitu. Foto kopi. KTP. Iya. Oh, emang bayar berapa kalau nikah sama Bapak? Ya, kalau sama saya, Mak, nggak usah bayar. Gratis. Enggak, uang terima kasih aja. Sama aja. Kalau nikah tuh biasanya ada ijab, apa namanya? Ijab. Hah? Ijab. Ijab kabul. Iya. Sah atau tidaknya. Iya, betul. Gimana tuh, Pak? Yang pertama kalau mau nikah itu kan harus ada pasangannya. Iya, betul. Yang beda jenis gitu ya. Iya. Jadi perempuan sama laki, laki sama perempuan. Jangan sama begitu. Iya. Coba nih, Pak. Nih, misalkan ya? Saya di sini. Pak, hei. Woi. Sabar. Saya di sini nih. Sabar. Jangan deh. Nih, misalnya ini nih. Nih. Ini kan salaman nih. Nih. Ya. Rek, nih coba. Nih misalkan nih nikah nih Kesia sama Marangga. Nih, misalkan. Ya, gimana? Ayo, gimana? Jadi contoh gimana? Di sini aja nih, di sini. Di sini. Depan. Pak Sule boleh yang lain enggak pasangannya? Masa sama saya. Ada, Pak. Coba nih, baliknya gimana?
Coba contohin. Jadi ini perempuannya yang mana? Nih. 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 Matanya ke sono. Ini. Nah. Bukan orang tua buat tabok nih. Nyari apa lagi? Nyari apa, Pak? Tas. Oh, tas. Di belakang. Ini. Sabar. Padahal udah pakai kacamata loh. Iya. Pak, mendingan di rumah istirahat. Daripada capek. Coba. Kuncinya mana? Saya di sini. Gak, itu kan tas bapak. Saya nggak tahu kuncinya di mana. Dipencet, Pak. Jangan-jangan ini mah cita-citanya pengen jadi penghulu. Jangan-jangan. Bukan penghulu beneran. Saya mah yakin. Nggak mungkin. Masa ada penghulu begini? Repot nanti kalau nikah. Oh, buat meja, meja. Buat meja, latihan. Latihan. Iya. Latihan, ya. Rangga di sini, Rangga. Nah, Kesia di sini. Nah. Ini serius, Kang Sule, penghulu kayak gini aku mau. Boongan! Ya. Ceritanya, nih. Nah, coba. Saksi. Mana? Aku ikutan deh. Saksi. Saya orang tuanya. Ya. Saya orang tuanya. Ya, ini orang tuanya. Ya. Aku duduk sini ya. Ini orang mudanya mana? Ini. Yang nikah ini. Ya. Udah ada saksi ya, ada ya. Yang mau nikah. Uh-huh. Kalau boleh tahu nama pengantin prianya siapa? Ya, siapa? Rangga. Rangga. Deket banget tulisnya. Yang perempuannya? Kezia. Oh, ya, salaman dulu. Oh ya. Shit. Tolong dilepas deh ya. Eh. Jangan lama-lama dilepas coba. Kes ya. Pakai S enggak? Z Z. Hah? K E Z. Yuk cari penghulu yang lain aja. Yuk. Ah udah aku enggak mau kalau pakai penghulu kayak gitu mah. Jadi begini ya. Udah enggak ada. Udah pada di atas nih. Oh. Hmm. Kang Sule, mending pulangin. Dilipet dulu begini. Baru ditarik. Maka dicopot-copot. Situ yang nyopot. Pak, nih, bawa. Bapak penghulu ya. Beneran apa cita-cita sih, Pak? Cita-cita. Tuh, Pak. Bilang apa, baru cita-cita. Cuman gak kesampean, akhirnya saya penghulu door to door. Cuman ya dalam seminggu itu saya datangin tiap rumah, alhamdulillah. Pada mau nikah? Enggak ada. Tian enggak mau. Enggak mau ah, masa penghulunya enggak kuat. Iya, harus benar kalau penghulu mah enggak bisa. Ya enggak, saya latihan katanya aja. Katanya Bapak kalau mau nikahin suka ada yel-yel ya, Pak ya? Iya. Bapak. Saya tahu ya. Suka ada. Ada orang sering terkenal karena yel-yelnya kok. Gimana sih, Pak, kalau mau nikah tuh yel-yel? Dulu kan gara-gara dipecat jadi penghulu gara-gara yel-yel itu, Pak. Gimana yel-yelnya, Pak? Yo. Yo, bila dua insan bercinta, jodohnya di tangan Tuhan. Aku yang